Aita bahani, cuma otak-otakku. Hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel LA Reacts. Me Lucia Surya, I'm from Indonesian country, and so guys, I'm come back again with video reaction from Malaysian. And so guys, today I want a reaction video from Zizi Kirana, yes, lagu tak pahal nih. Okay, lagu ini itu enak banget dan sebelumnya aku udah bikin video reactionnya. Tapi nggak bisa di post guys, di publish. Yang dia pakai baju kebaya gitu ya, yang AJL kalau nggak salah ya, ajang juara lagu itu. Dan so guys, seperti apa sih penampilan dari Zizi Kirana lagu Nah ini aku langsung ya, aku langsung reaction. Ini aku langsung nge-reaction dari channelnya Zizi Kirana. Oke, kita langsung aja yuk. Seperti apa sih videonya? Oke, let's go. Guys, aku lebih suka dia gini ya, lebih formal gitu, elegan banget. Parah. Oke. Aku sampai shock gitu. Ini first time ya guys, karena aku lihat Zizi Kirana langsung aja. Ini benar-benar live reaction aku guys. Jadi aku sebelumnya belum nonton guys. Oke. Musiknya tuh emang enak banget. Guys, wait. Gila, Zizi Kirana berbeda banget ya di sini sama yang aku lihat performance-nya yang itu. Ini benar-benar kayak versi Zizi Kirana yang berbeda gitu. Wow. Sangat cantik. Oh, nice. Wait, guys. Tapi aku lebih suka banget yang ini ya, kayak dia orang-orang dari India gitu. Wow, so cute. Oh, mantap juga nih musiknya. Cuman lagu ini jadi keingat sama ya Lila. Wait, guys. Cuma kayaknya si Zizi Kirana ini rapper juga ya. How about you guys? I think she is a rapper from Malaysia. Please put your comment guys. Comment guys di bawah. Benar nggak sih dia ini sebenarnya rapper dari Malaysia? Elok sangat tuh matanya. Kalau dia pakai soplen tuh emang keren banget cuy. Aku suka banget matanya yang kayak gini. Oh, nice banget cuy. Aku suka banget part yang ini. Macam bisik-bisik tangga pula. Bisik-bisik pula. Apa hal ini bisik ke ni? Ya, aduh, aku suka banget sama ininya loh, kostum yang dipakai sama Zizi Kirana. Aku malah excited wah, apa yang dia pakai. Cuma aku suka, kurang suka sih sama ini loh. Tuh, dia bajunya udah kece banget, keren banget, warna pink lagi ya. Dan
ininya juga, anting-antingnya tuh udah, aduh, modern banget. Cuma ini kebon siapa ya, kebon pisang siapa ini ya yang dia pakai? Tapi overall keren lah guys ya, cuman aku nggak habis pikir konsepnya itu di kebon ini loh, kebon pisang punya siapa itu kebonnya. Tapi karena udah nih, jadi kebunnya itu ibarat kata animasi lah ya. Ya animasi. Ah iya benar guys. Dia kayaknya rapper deh. Ini apa Kumar Kami itu apa? Ah. Aduh, itu benar-benar khas apa rapper banget tuh, suara rapper. Oh, mantap banget cuy. Oh, ya. 2000 years later. Oke, ada sedikit accident guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Ata bahani. Cuma otak-otakku. Otak-otak ada manusia. Agak serem lah. Ya ampun. Penasaran pula aku. Aduh, itu apaan sih? Ya, kenapa aku yang deg-degan banget tuh ya, zoomnya juga cuma sekitar-sekitar. Oh gimana? Cakap orang lain tapi diri sendiri tak tidak diubah. Oi, gak serem lah gula. Eksekusinya tragis banget cuy, seram pula. Oke, mantep lah, suka aku. Oke, keren banget guys, cuman pas bagian terakhirnya itu agak serem ya. Aku gak tahu itu antara jantung kah, otak kah, atau apa guys. Kalian bisa komen di bawah ya. Dan overall gila keren banget aksi dari si Zizi Kirana. Aku suka banget. Apalagi dia pakai ada kebaya juga, ada yang formal. Dan ada dia pakai baju putih itu kayak apa Indian woman banget ya. Overall gila keren banget para cuy. Dan aku ngiranya malah bukan orang Malaysia gitu kan. Kayaknya dia orang orang luar gitu gitu. Dan cuma agak ini juga ya, agak menurut ini aku aja agak kurang enak gitu, ada bagian yang dimana itu dia udah kece banget ya, udah modern lah, wanita modern, tapi kenapa gitu di suitnya itu di ladang kebun pisang, entah kebun siap kebun pisang siapa ya yang diambil itu. Cuma yang gak aku abis pikir itu dia udah keren banget. Jadi ada bagian set. Cuma agak ini. Nah tadi ada part yang sedikit menurut aku agak gimana gitu ngelihatnya guys ya. Ada dimana dia udah perfect banget dengan baju pinknya formal dan ya modern lah, wanita modern banget kan. Tapi dia ngambil suit tempatnya itu, ya ampun, itu ladang pisang milik siapa, mungkin milik gitulah pokoknya. Keren banget lah ya Sisi Kirana. Aduh
Aduh, cuman di ada salah satu part yang agak bikin gemes gitu guys ya. Karena di bagian itu menurut aku dia udah kece banget ya, baju formal, terus opera, pokoknya wanita modern lah. Tapi kenapa ya dia secantik itu ditempatkan di ladang pisang tuh ya? Masalahnya nggak sesuai dengan kostumnya gitu. Dan itu ladang pisang punya Pak Haji Umar kayaknya ya, masih tetangganya si Zizi Kirana. Nah, makanya dipakai sementara gitu. Tapi overall gila, perfect banget ya. Aku suka banget sama Zizi Kirana. Oke, gimana guys? Kalau kalian suka juga, klik like and share. Oke, sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video aku. Jangan lupa dong ya untuk mendukung channel aku, klik button subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. See you, bye.